The Power of Dreams. Saya Rusdi Bin Muhammad. Saya Chief Mechanic kepada Idemitsu Honda UZ Racing. Motorsport adalah kehidupan saya. Penglibatan saya dalam sukan motorsport ni secara tak sengaja dengan penuh minat dari seorang mekanik biasa belajar macam mana bekerja dalam satu tim lumba motor ni. Saya dah bersama dengan bos Syarul Yuzi ketika dia juara Asia Road Racing dan beberapa pelumba-pelumba tempatan yang lain dan juga pelumba-pelumba internasional juga. Orang kata sepanjang penglibatan saya tu saya mengecapi apa kejuaraan, tapi saya masih setia di sini di atas tanggungjawab yang diberikan. Okay, masa di World Championship tahun terakhir 2003 saya sebagai mekanik pada Syarul Yuzi. Sebelum tu saya mekanik pada Naoki Matsudo. Bagi seorang mekanik dia perlu menyediakan enjin perlumbaan ataupun motosikal perlumbaan dan bagi engineer pada sesuatu tim tu haruslah menyediakan setup yang terbaik pada motor perlumbaan. Di sini kita melibatkan human and machine. Jadi tanggungjawab kita tu berat. Bukan sekadar populariti sebagai seorang pelumba ataupun kru. Sudah tentu disiplin, berjiwa besar, rajin dan mengikut arahan itu saja. Pendapat saya, kalau kita nakkan seorang juara dunia di kejohanan motosikal dua roda ni, tak lain tak bukan support daripada banyak pihak di mana kita dapat merealisasikan semangat impian anak Malaysia untuk meraihkan juara dunia. Nantikan dua yang berada di peringkat pertama. Lepaskan sekarang permulaan yang siapa yang lebih dahulu bergerak ke depan. Syukur alhamdulillah. Minggu ni round 3 ni kita telah mendapat tempat ketiga. So far apa yang telah dilakukan oleh pihak orang kata daripada kami Azroy dan juga tim kru telah membuahkan hasil. Cuma saya ada rasa sedikit kecewa lah, sepatutnya kita memang boleh menang. Cuma last corner hari ni tidak menyebelahi kepada kita. Tapi insya-Allah kita akan bangkit balik kepada round 4 nanti. So terima kasih kepada semua Azroy, penaja, Wonsiu, Honda dan juga kru yang telah bertunggu lumus untuk round kali ini. Ya, next round Gombada adalah salah satu trek kegemaran pasukan dan juga rider. InsyaAllah kita telah menyusun strategi daripada sebelum ni akan lebih baik orang kata kali ini kita datang. InsyaAllah kita fight lagi next round di Terengganu.